Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Cawahit Cihuy. Kali ini kita akan review Jalan Gendung, ya teman-teman ya, yang menghubungkan antara Jalan Sememi dan Jalan Bukit Palma, ya, yang sudah pernah kita upload sebelumnya ya teman-teman. Oke, udah, nggak pakai lama, mari kita let's go. Nah, ini Jalan Gendung ya teman-teman ini ya. Nah, ini Jalan Gendung. Di pagi ini agak longgar ya. Mungkin tadi malam habis hujan ya teman-teman. Nah, Jalan Gendung ini terletak di Surabaya Barat ya teman-teman ya. Yang tadi ya, penghubungan antara Sememi dan Jalan Bukit Palma. Nah, kita lihat sejarahnya, kenapa dinamain Jalan Gendung. Jalan Gendung itu kalau dari namanya itu semacam kubangan air ya teman-teman ya. Ini ada taman makan umum ya teman-teman. Semacam kubangan air. Oke. Mari kita lihat di mana kubangan air itu ya teman-teman ya. Nah, ini Kecamatan Benowo. Memang Gendung juga ikut Benowo juga kecamatannya. Oke. Kita lanjut. Di depan itu ramai padat sekali ya teman-teman. Itu pasar ya. Pasar Gendung. Oh, iya ya, ini Pasar Gendung teman-teman. Pasar Gendung ramai padat. Oke. Kita lanjut. Mari kita silikidi, di manakah Gendung itu? Gendung yaitu tadi semacam kubangan, tempat penyimpan air, semacam waduk gitu. Nah, ini Gendung Jaya, tempat penyimpanan air. Nah, ini sudah ada perumahan bekas sebelah kanan ya teman-teman. Kita teruskan, itu di depan sebelah kanan itu ada pom bensin. Nah, pom bensin Gendung. Wow, katanya ada berita bagus teman-teman, katanya untuk siap pom bensin seluruh cuman Gendung aja ya teman, khusus tanggal 32 Desember ngisi bensin gratis teman-teman. Nah, silakan teman-teman rame-rame ke Gendung ini, pom bensin Gendung sini, ngisi bensin tanggal 32 ya teman-teman ya. Bawa tong ya teman-teman, jangan lupa ya dipenuhin. Nah, ini Panti Asuhan, seperti Panti Asuhan Masjid Asim. Nah, kayak namanya Cawai Cihu ini. Oke, lanjut. Kita terus. Itu di depan ada itu ya teman-teman ya. Ada Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit BDH, Rumah Sakit Pemerintahan teman-teman. Rumah Sakit, nah itu teman-teman, itu sebelah kiri ya. Rumah Sakit BDH, BDH artinya Bakti Dharma Husada. Ini ada halte dan juga. Oke. Di sebelah kanan ada SMP ini mah teman-teman, ada sentra SMP Negeri 53 Surabaya. Oke, lanjut. Itu di depan ada masjid. Nah, itu ada masjid ya teman-teman. Ini kanan kirinya sudah ada kampung di Gendung Gang 1 teman-teman ya. Itu ada masjid tuh, masjid besar, masjid besar Gendung ya teman-teman ya. Nah, ini Gendung Gang 2. Nah, ini masjidnya teman-teman, masjid besar, Masjid Miftahul Jannah. Oh iya iya. Nah, di manakah waduknya itu teman-teman, tempat kubangan air itu, yang Gendungnya itu? Kok belum ketemu? Oke, kita terus. Pak Cawai Cihuy kayaknya pernah lihat di sana seperti ada semacam waduk ya di pojokan sana ya, itu ada tower tuh bawah kayaknya. Coba apa memang benar di situ. Nah, itu sih sebelah kiri ada lapangan. Nah, ini lapangan Gendung teman-teman.
ada lapangan serbaguna juga di situ. Nah itu lapangan serbaguna Aston Villa, wih keren. Nah ini Semanggi, Kampung Semanggi di sini teman-teman. Oke, Kampung Semanggi itu terkenal ya teman-teman ya. Makanan khas Surabaya tuh, Surabaya Barat tuh. Wah, nah ini teman-teman. Hai itu kayaknya teman-teman. Kayaknya ketemu teman-teman. Mari. Ah sebelah sini sini. Wow. Nah sebelah sini ya teman-teman. Nah itu ada lampu merah ya. Itu kalau ke kanan ke kiri sudah jalan Bukit Palma. Ini terusnya juga masih jalan Kendung tuh teman-teman. Nah kita lihat. Nah ini teman-teman. Nah sudah ketemu. Ini dia yang apa? Waduk itu ya teman-temannya. Ya ini nah tempat-tempat tempat berkumpulnya air ini namanya Kendung. Nah berarti sudah ketemu ya teman-temannya. Sejarah jalan Kendung ya ini. Tempat berkumpulnya air. Nah, oke. Okay. Nah, itu udah lampu merah, teman-teman. Di sebelahnya juga ada supermarket. Itu di sana sebenarnya lurus masih jalan Kendung juga loh, teman-teman. Oke, okay, tapi di sana sih nggak seberapa padat sih. Ya, sampai sini aja dulu ya, teman-teman. Oke. Okay. Sampai di sini dulu, teman-teman. Dengan Cak Wahid. Cihuy.